keren-keren teman-teman bonsainya. Ini bonsai dan ini. Nih, lainnya juga nih. Bagus-bagus bonsainya. Oke, ngomong-ngomong masalah bonsai, hari ini Delta Sekampung akan mengeksplor, ada kontes bonsai ya teman-teman ya. Kontes bonsai nasional di Unisa tuh ya. Ikuti dulu perjalanannya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe teman-teman, biar saya bisa membangun channel ini dari satu kampung ke kampung yang ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di lokasi pameran dan kontes bonsai nasional teman-teman ya, yang berada di Kampung Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dan ini adalah bazarnya ya, bazar atau jualan ini kayaknya, bonsai untuk jualan teman-teman ya. Cukup banyak juga teman-teman ya. Dan ini masih posisi di bagian depan teman-teman ya. Dan saya belum masuk ke dalam, nanti kita lihat satu persatu ya di untuk bonsai di bagian depannya. Dan cukup banyak juga teman-teman kayak bonsainya. Cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan bagus-bagus teman-teman bonsainya. Dan yang ini juga cukup keren teman-teman. Dan bonsainya cukup lumayan bagus teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman, PPBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Tulang Bawang mengadakan hari ulang tahun yang ke-25 teman-teman ya. Oke, dan saya sudah masuk di dalam teman-teman. Ini dia bonsainya cukup bagus-bagus ya.
Wow, sangat luar biasa teman-teman ya. Mantap, mantap. Sangat bagus bonsainya. Dan ini juga dan cukup banyak teman-teman. Cukup banyak dan keren-keren ya. Oke, lanjut teman-teman. Mantap, mantap. Dan hanya sekedar informasi ya buat teman-teman semuanya, PPBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Tulang Bawang ya, ini selalu mengadakan pameran dan kontes bonsai ya teman-teman. Dan ini sangat luar biasa sekali ya, ada kegiatan tahunannya. Karena pecinta bonsai ya, khususnya di Tulang Bawang atau umum di Lampung ini ya, sudah banyak peminatnya teman-teman, sudah banyak penggemarnya. Jadi PPBI selalu mengadakan acara
pameran dan kontes ya tiap tahun teman-teman ya. Buat teman-teman ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa memberikan informasi tentang spek tanaman satu persatu teman-teman ya, karena tanaman bonsainya cukup banyak teman-teman, ada ratusan ya. Jadi saya ambil video ini cukup berjalan seperti ini aja. Oke teman-teman, setelah kita telaah ya, dari depan ke belakang, dari samping kiri ke samping kanan, kita telah melihat ya ratusan bonsai, dan kita akan cari tahu mana bonsai yang terbaik untuk pameran tahun ini teman-teman. Dan ini dia teman-teman, performance bonsai terbaik untuk musim ini ya. Dan ini adalah bonsai best of the best-nya teman-teman. Bonsainya cukup keren teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu Lintas Kampung kali ini ya, mengeksplor pameran kontes bonsai nasional ya. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe agar saya bisa membangun channel ini dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.